Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi daftar tuan rumah kejuaraan AFC U19 dari tahun 1959 hingga yang terbaru. Sedikit sejarah, kejuaraan ini pertama kali diselenggarakan di tahun 1959 dengan tuan rumah Malaya atau Malaysia. Kemudian di tahun 1959 hingga tahun 1978, kejuaraan ini digelar setiap 1 tahun sekali. Sejak tahun 1980, kejuaraannya menjadi 2 tahun sekali. Indonesia sendiri tercatat sebanyak 3 kali menjadi tuan rumah, yaitu tahun 1950, 1994, dan 2018. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai selesai.